Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor dinasihatkan tidak hadir ke ceramah kempen pilihan raya bagi tujuan memastikan keselamatan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu terjamin. Perkara itu diumumkan timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin sebelum mengakhiri ceramah mega Perikatan Nasional bersama MB Kedah di Taman Ria di Sungai Petani pada Ahad. Pagi tadi Menteri Besar kita mesyuarat di Kuala Lumpur, mesyuarat penting. Dalam mesyuarat tersebut dibincang beberapa perkara-perkara yang besar dan daripada itu dinasihatkan beliau tidak meneruskan ceramah beliau pada malam ini kerana ada perangkap-perangkap yang sedang dipasang oleh musuh dan perangkap itu mengenai MB kita masuk dalam tu dan dia gerak pegang dan dia akan buat sesuatu yang kita tak jangka. Jadi waktu-waktu ini tuan-tuan kita kena bersedia dengan segala kemungkinan. Saya dah sebut dah tadi, sehari dua ni akan berlaku macam-macam benda yang dahsyat. Tuan-tuan kena bersedia. Sebelum ini Muhammad Sanusi juga dilaporkan tidak hadir ke program Sembang Santai bersama Parlimen Perang PN di Padang Awam Taman Serawangi, Padang Serai sebelum tular. Kononnya beliau ditangkap. Bagaimanapun, polis menafikan laporan berita yang mengatakan Muhammad Sanusi ditahan atau dipanggil untuk dirakam percakapan.